Saya nak tekankan tadi perkara yang saya rasa terpanggil untuk menjawab. Di mana ada perkara-perkara yang diluahkan mengata bahawa Menteri UMNO tak perform. Jadi saya nak tekankan di sini, saya tak tahu apa maksud mereka yang sebelum ni lah tak beramai tapi ada desas-desus kata menteri-menteri tak perform. Ini melibatkan diri saya sendiri sebagai menteri di dalam jemaah menteri. Kalau sekiranya menteri kita tak perform, saya rasa kejayaan parti di pilihan raya, pilihan negeri pun tak akan mencapai keputusan yang membanggakan. Kerana prestasi kita dalam pilihan raya negeri juga bersandarkan kepada kejayaan dan performance kita di dalam kerajaan. Keduanya, saya nak tahu kalau kita tak perform, kalau saya sebut pasal diri saya sendiri, apa yang saya tak perform sebagai Menteri Pertahanan? Apa bezanya kedudukan saya sebagai Menteri Pertahanan sekarang dan dengan performance menhan-menhan sebelum delivery saya yang kebetulannya Presiden Parti sendiri dan juga Dato' Sri Raja? Jadi apa bezanya yang hari ini orang tuduh Menteri-Menteri UMNO tak perform? Saya rasa itu satu perkara yang tak patut dan harus dilontarkan. Dan saranan Presiden tadi untuk kerajaan dan parti bekerjasama rapat, majlis tertinggi dan juga menteri-menteri kabinet mesti bekerja rapat untuk memastikan kelangsungan perjuangan.